Oke, teman-teman, ini dia adalah penampakan mobil Suzuki Baleno tahun 95. Seperti teman-teman lihat, ini mempunyai bodi yang cukup mulus dan terlihat masih sporty. Oke, kita lihat mulai dari catnya. Ini catnya cukup mulus, teman-teman ya. Mempunyai velg. Ya, menggunakan velg celong. Jadi kalau dari depan kelihatan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau dari depan seperti ini, teman-teman. Jadi mobil ini rencana akan dijual dengan harga 15 juta aja, teman-teman. Silahkan di komen apabila teman-teman minat dengan mobil ini. Ini mobil baru keluar dari bengkel, karena kemarin waktu kita ngambil ada beberapa yang harus diperbaiki, teman-teman. Di koilnya, terus di bagian cat, terutama di bagian cat sini. Ini tadi catnya kemarin tuh bagian sini ada terkelupas, teman-teman ya. Jadi sudah dicat, sudah mulus. Oke, yang pertama kita lihat bagian velgnya. Jadi untuk velgnya menggunakan velg merek SSW, SSW double PCD dengan ukuran ring, menggunakan ring 15, ketebalan ban 55 dan lebarnya 185. Oke, untuk belakang juga sama. Dan ini untuk talang air yang bagian belakang tidak ada, teman-teman. Oke, mobil ini masih standar, teman-teman. Jadi untuk interior kita lihat masih sangat standar. Dan untuk kuncinya juga masih menggunakan remote. Masih menggunakan remote, teman-teman ya. Jadi kita buka. Nah, ini dia, teman-teman. Untuk door trimnya masih standar. Terus untuk joknya menggunakan kain blue drew, masih bawaan pabrik, teman-teman ya. Dan kondisinya masih sangat bagus sekali, teman-teman. Untuk lantai karpetnya juga masih asli ya, teman-teman. Jadi tidak ada. Untuk interior masih benar-benar original, belum ada yang diganti. Jadi teman-teman, yang diganti itu hanya ini, teman-teman ya, hanya setirnya. Ini diganti dengan menggunakan setir racing. Sepertinya ini yang untuk drift ya. Jadi setirnya agak ke depan, agak maju ke depan ya. Ini mereknya Momo. Kemudian untuk audionya standar, menggunakan audio merek Sony ya, teman-teman. Oke, Sony standar. Menggunakan transmisi manual 5 kecepatan. Cuman di sini memang nggak ada ini, teman-teman. Kelihatan seperti airbag, tapi dia bukan airbag karena tidak ada tulisannya, teman-teman ya. Oke. Untuk sirip-sirip AC masih lengkap, masih komplit.
Oke, kita buka kap mesin. Oke teman-teman, untuk mesinnya sudah menggunakan injeksi. Jadi sudah menggunakan throttle body dan injektor, dan dia menggunakan satu koil untuk mensin. Ya, satu koil untuk mentransfer arus ke delco, kemudian dari delco ditransfer ke bagian masing-masing busi untuk 4 piston ini teman-teman. Jadi berbeda dengan Honda Accord ataupun Mitsubishi Lancer teman-teman. Jadi dia menggunakan delco, tapi dari delco ini ditransfer menggunakan satu koil. Dan ini menggunakan koilnya Suzuki Carry teman-teman, karena kemarin waktu kita peroleh, waktu saya dapat itu koilnya sudah mati. Jadi kita ganti dengan menggunakan koilnya Suzuki Carry, ternyata bisa. Dan ini mobil ini menggunakan transmisi manual seperti teman-teman lihat. Nah, itu dia. Jadi gearboxnya cukup simpel kalau manual teman-teman, kecil ya. Nah, seperti ini. Ini manual 5 kecepatan dan mempunyai kapasitas silinder atau CC 1600 teman-teman. 1600 cc standar lah untuk ukuran sedan ya. Tenaganya juga oke. Nah, untuk radiator ini sepertinya sudah mulai korosi teman-teman ya, karena mungkin orang sebelumnya dia menggunakan air biasa. Nah, kalau untuk di Batam ini kan kepulauan teman-teman ya, mungkin airnya masih mengandung garam jadi teman-teman. Jadi dampaknya seperti ini. Ya, saran saya buat teman-teman yang kalau ingin menggunakan atau mengganti dari kulen ke air biasa, saya sarankan menggunakan air galon atau air aqua dan sejenisnya lah ya. Jangan menggunakan air ledeng atau air pam atau sumur, karena kandungannya bisa menimbulkan korosi teman-teman. Apalagi di kepulauan Batam ini kan mengandung sedikit garam ya. Oke teman-teman. Jadi kemarin ini satu lagi baterai kemarin sudah kita ganti. Saya belikan second karena waktu saya dapat memang kondisinya mati karena baterainya tidak ada, serta koilnya juga ikut mati teman-teman. Nah, di bagian atas ini masih ada peredam, tapi sudah rusak teman-teman ya. Peredamnya sudah rusak, sudah jebol ya. Oke teman-teman, kemudian kita lihat bagian bagasi ya. Ini di sini kan ada tuas untuk buka tangki minyak dan untuk bagasi. Kita lihat bagasinya. Banyak semut. Iya. Semutnya di jalan. Nah, teman-teman. Ini bagasinya cukup berantakan. Ban serep ada ya. Aman. Ban serep aman. Mana? Nah, ini ada apa ini? Ada selang-selang. Ayah, Ibu. Ini buat upas antian ini. Ya. Terus ini ada tabung knalpot standar bawaan dari mobil ini, karena tunggu deh. Karena mobil ini sudah diganti menggunakan mover atau knalpot HKS, teman-teman ya. Cuma enggak kelihatan ya. Nah, HKS. Teman-teman. Suaranya sangat lembut banget. Suaranya lembut, dongkrak ada. Ternyata. Ini oli apa nih? Ini oli power steering ya, ATF. Ada. Ban, ada ban. Ini aneh. Apa ini? Oke teman-teman. Ini kilometernya masih sedikit ya. Lihat ya.
Ini kilometernya masih 186.000. Kalau mobil-mobil sedan ukuran tahun segini rata-rata sudah 300 ribuan ya teman-teman. Jadi kita coba nyalain mesinnya. Oke. Kita dengarkan suara mesinnya halus banget. Oke teman-teman, untuk suara mesinnya masih standar ya. Jadi yang berisik ini suara kipas. Ini lantainya normal, suaranya halus. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.